Begini para rawuh, akhir-akhir ini NU sengaja dibentur-benturkan. NU diserang dari semua sisi, dari semua lini, digerogoti. Cara menyerang NU, mentarget NU, satu, beberapa kiai difitnah, gak ngelakoni difitnah, gak jadi makelar dituduh makelaran. Dulu Gus Dur tidak zina dengan Ayar Ariyati, dulu dituduh zina dengan Ariyati. Itu cara orang-orang di luar NU, Wahabi macam-macam untuk nyerang NU, melemahkan NU. Kalau kiai difitnah dan mereka berharap umat ini percaya dengan fitnah itu, umat percaya terpengaruh dengan hoax itu, maka harapan berikutnya umat wis gak percaya nang kiai. Karena pokok intinya NU itu di